Berikut adalah daftar ranking WTF terbaru setelah turnamen Thailand Master 2023 update 7 Februari 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, di peringkat pertama masih ditempatin oleh Jonathan Christie, Tunggal Putra Indonesia. Di peringkat 2, Victor Axelsen. Peringkat 3, Gunnlaugur Vititsar. Di peringkat 4, Si Yuki yang berhasil naik 4 peringkat. Di peringkat 5, Ngakalong Angus yang berhasil naik 9 peringkat. Peringkat 6, Anthony Ginting yang terpaksa turun 2 peringkat. Peringkat 7, Kenta Nishimoto yang berhasil naik 4 peringkat. Di peringkat 8, Loh Keng Nu yang terpaksa harus turun 3 peringkat. Di peringkat 9, Li Sifeng yang berhasil naik 5 peringkat. Di peringkat 10, Andres Antonsen yang berhasil naik 2 peringkat. Untuk di peringkat 11, Chico Aurabi Wardoyo yang terpaksa harus turun 5 peringkat. Dan di peringkat 12, Kodai Naroka juga turun 5 peringkat. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, di peringkat pertama masih ditempatin oleh An Se-yung, Tunggal Putri Korea. Di peringkat 2, Han Yu yang berhasil naik 4 peringkat. Untuk di peringkat 3-5 ditempatin oleh Akane Yamaguchi, Carolina Marin, Wang Ziyi yang masing-masing harus turun 1 peringkat. Di peringkat 6, Wang Chisu yang berhasil naik 7 peringkat. Peringkat 7, Poronpawe Chan Huong yang harus turun 2 peringkat. Di peringkat 8, Mia Blickfeld yang berhasil naik 2 peringkat. Di peringkat 9, Zhang Baiwen yang berhasil naik 3 peringkat. Di peringkat 10, Zhang Yiman yang berhasil naik 15 peringkat. Di peringkat 11, Supanida Katethong juga naik 5 peringkat. Di peringkat 12, Cheng Yufai yang harus turun 5 peringkat. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, pasangan Cina, Liang Weikeng Wang Chang masih berada di peringkat pertama. Untuk di peringkat 2, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Di peringkat 3, Leoroli Karnando Daniel Martin yang berhasil naik 3 peringkat. Di peringkat 4 dan 5, Aron Kia Sohoyi Di Yuchen Ao Kuan Gi yang masing-masing harus turun 1 peringkat. Di peringkat 6, Muhammad Sebu Fikri Bagas Maulana yang berhasil naik 2 peringkat. Di peringkat 7, Kang Minyuk Saru Sunjai yang terpaksa turun 1 peringkat. Di peringkat 8, He Jiting Zhao Haodong yang berhasil naik 1 peringkat. Di peringkat 9, Markus Fenadi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo yang harus turun 2 peringkat. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, di peringkat pertama masih ditempatin oleh ganda putri Cina, Cheng Qichen Jia Yifan. Di peringkat 2, Li Winmei Lu Quanquan yang berhasil naik 1 peringkat. Di peringkat 3, Benyapa Aimsar Nuntakar Aimsar yang berhasil naik 12 peringkat. Di peringkat 4, Tan Fierli Tinah yang harus turun 2 peringkat. Di peringkat 5, Cakolpan Kitit Harakul Rawinda Prajongjai yang berhasil naik 3 peringkat. Di peringkat 6 sampai dengan 9, Yuki Fukushima Sayaka Hirota Nami Matsuyama Chiharu Shida Kim Soyoung Koheong Zhang Sukian Zheng Yu yang masing-masing harus turun 2 peringkat. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Dejan Ferdinandsah Gloria Immanuel Wijaya berhasil menempati peringkat pertama setelah berhasil naik 3 peringkat. Di peringkat 2, Yuta Watanabe Arisa Higashino
yang harus turun satu peringkat. Di peringkat 3, Seo Sung-jae, Choi Yoo-jun yang berhasil naik 3 peringkat. Di peringkat 4, Zheng Siwei, Hwang Ya-kyo yang terpaksa harus turun 2 peringkat. Di peringkat 5, Kim Won-ho, Jung Na-eun yang berhasil naik 2 peringkat. Di peringkat 6, Tom Gi-kwal, Delphine Du-rui yang terpaksa harus turun 3 peringkat. Di peringkat 7, Feng Ya-ji, Hwang Dong-bin yang berhasil naik 15 peringkat.